والذكر وإلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا من تذكر الجيران بذي السلام مزى السلام أنجر من مقلة بدم. يا رب مصطفى كل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مصطفى كل مقاصدنا واغفر لنا وسلم وبارك علي. ربي زدني علما وارزقني فهما وألقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألقني بالصالحين. ربي زدني وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. مكرمون para orang tua hujjajul kiram hadirin jemaah taklim kuliah subuh masih besar ribuan para asatidzah para guru, tentunya kita senantiasa doakan untuk almarhumah Ustaz Haji Ahmad Fauzi rahimahullahu taala, ja'alallahu taala qabrah raudhah min riyadil jinan. Insyaallah pada pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas surah Al-Infitar, bagian daripada Al-Juz'us Salasun ataupun juz 30. Surah Al-Infitar ini termasuk surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jumlah ayat dari surah Al-Infitar ini sebanyak 19 ayat ataupun 19 ayat. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت. Apabila langit itu runtuh. Berbicara tentang langit di dalam Al-Qur'anul Karim. Merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khuliqat bighairi amadin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Dan begitu kokohnya langit sehingga memayungi yang namanya permukaan bumi. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa lapisan langit
ada 7 lapisan, begitu juga bumi sebagai pijakan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada 7 lapisan. Hakikat lapisan pertama sampai 7 baik langit dan bumi kita tidak mengerti, tidak mengetahui, wallahu a'lam bissawab, seberapa jauhnya untuk ketinggian langit dan seberapa dalamnya untuk kedalaman bumi, wallahu a'lam bissawab. Bila bumi itu menjadi pijakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang disesuaikan dengan lingkungan di bumi ini, baik udara yang dihirup ataupun makanan minuman yang dikonsumsi, maka Allah ciptakan yang namanya manusia sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang tidak terhingga, bahkan mungkin kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa jenis makhluk binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari makhluk yang diciptakan tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dengan alat yang cukup kita kenal dengan mikroskop. Subhanallah, maha besar Allah. Dan tentunya langit pun Allah ciptakan untuk payung bagi bumi, dan juga Allah ciptakan dengan bintang-bintang yang menerangi bumi. Di ayat kedua Allah katakan wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka bintang itu berfungsi untuk menerangi permukaan bumi. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan jumlah bintang yang ada di langit yang begitu indahnya, bila kita saksikan kita hanya bisa mengucapkan subhanallah atau subhana rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, dan begitu indahnya Allah ciptakan langit tanpa tiang, Allah gantungkan bintang-bintang tanpa pengait ataupun tanpa tali, dan dia hanya bersinar di malam hari. Lalu untuk menambah keindahan langit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya 2 makhluk besar Allah, yaitu asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan-bulan menerangi bumi di malam hari, begitu juga membantu para nelayan. Bulan pun dijadikan sebagai tolak ukur ataupun alat untuk media untuk menentukan datangnya hilal ataupun bulan sabit, datangnya bulan suci Ramadan, dan juga sebagai ta'yin atau tasbit penentuan yang namanya yaum idil fitri, hari raya idul fitri. Dengan bulan itu pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menentukan hari-hari ibadah umat Islam, seperti ibadah puasa, hari raya Idul Fitri, termasuk tanggal 9 Zulhijjah bagi jamaah haji yang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan kita tidak mengerti, hanya Allah yang mengetahui seberapa tinggi jarak antara langit dan bumi, dan seberapa tinggi lapisan langit dari yang satu ya sampai yang ketujuh. Dan kita pun tidak mengerti berapa jumlah bilangan bintang yang ada di langit, wallahu a'lam bissawab. Kita hanya bisa mengatakan subhanallah sebagai ungkapan kelemahan seorang hamba dan pengakuan ataupun al-i'tiraf, pengakuan hamba, i'tirafil abad bi annal abada dha'if, bahwasanya hamba itu, hamba Allah itu sangat lemah.
dan sebagai salah satu bentuk mensucikan, tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Karena memang Allah itu adalah maha sempurna, la kamala illa lillah. Tidak ada zat yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka langit yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan, semuanya di ayat pertama dan juga kedua, termasuk di ayat ketiga Allah katakan wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan seluruh yang ada di permukaan bumi ini Allah nyalakan dengan api-api yang menjilat-jilat. Dan kita tidak mengerti bagaimana laut itu bisa tercipta. Kalau secara logika, bila danau ada yang diciptakan oleh manusia itu danau buatan, ada juga danau yang memang secara natural ataupun secara tabii itu tercipta. Manusia belum ada di wilayah tersebut, tapi danau itu memang sudah ada. Ada juga sungai-sungai yang memang diciptakan oleh manusia, seperti sungai-sungai yang ada di wilayah Bekasi. Tapi ada juga sungai-sungai yang memang sudah ada sebelum manusia itu belum ada di wilayah tersebut. Namun demikian manusia bisa menutup sungai, bisa menutup danau, tapi saat ini kita belum bisa menyaksikan ataupun melihat ada sebuah negara yang mampu menutup seluruh lautan. Belum ada. Tapi membangun pinggiran-pinggiran lautan itu sudah berjalan, diawali dari negara Asia Tenggara seperti Singapura, di mana separuh lautnya itu diuruk. Nguruknya bukan dengan pasir yang diambil dari negara Singapura, tapi mengambil pasir dari negara Indonesia. Lalu mereka bangunlah itu di pinggiran-pinggiran laut, kota-kota satelit, kota metropolitan. Dan di wilayah Timur Tengah, negara Dubai memulai untuk menguruk lautan, membentuk sebuah kota, membangun sebuah kota metropolitan, kota satelit termahal di dunia. Bahkan konon artis-artis Hollywood ataupun artis Eropa, termasuk pemain-pemain bola internasional pun memiliki kediaman di rumah di Dubai yang ada di pinggir laut, dan laut itu diuruk menjadi sebuah kota dalam bentuk kurma. Dan dilanjutkan dengan negara Qatar, di mana Qatar pun mencoba untuk berusaha mengalahkan Dubai. Maka diuruklah lautan di negara Qatar dalam bentuk permata. Karena memang Dubai, Qatar awal sejarahnya adalah masyarakatnya itu nelayan. Nelayan ikan dan juga khususnya nelayan permata dari kerang. Yang kemudian negara ini yang sangat kecil, mungkin sebesar negara Brunei Darussalam, penduduknya hanya sekitar 2 jutaan, sedangkan pendatangnya itu hampir 5 juta ataupun 7 juta. Kemudian ditemukan cadangan gas dan minyak yang mengalahkan pada saat ini cadangan gas dan juga minyaknya Arab Saudi. Maka negara Qatar dengan kekayaan yang sangat melimpah
mencoba untuk menggunakan kekayaan ini memperkenalkan Islam secara damai melalui penyelenggaraan ataupun sebagai sahibul bait Piala Dunia. Dan ternyata memang hampir boleh dikatakan 50% para penonton yang hadir dari non-muslim banyak yang memeluk Islam. Maka dengan demikian tidak ada dalam catatan sejarah modern laut itu bisa ditutup oleh manusia dengan peralatan teknologi yang canggih. Bagaimana laut itu bisa ditutup? Bila laut itu bisa ditutup seluruhnya seperti kita nutup got ataupun comberan, mau dibuang kemana itu apa? Air? Air laut. Dan seberapa dalamnya pun kepastiannya kita tidak tahu, karena memang kedalamannya itu seperti kita naiki bukit-bukit beranjak-anjak, termasuk di dalam laut itu sendiri. Ternyata bukan hanya Allah ciptakan jutaan spesies ataupun jenis makhluk binatang di dalam laut. Masya Allah, subhanallah. Bahkan ada beberapa gunung Merapi yang Allah ciptakan itu terdapat di dalam apa? Laut. Ternyata memang makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing memiliki lingkungan yang sudah diadaptasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bicara tentang surah Al-Infitar, yaitu surah tentang pecahnya, hancurnya, yang pertama adalah idza sama'un fatara, langit itu pecah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang di langit itu berjatuhan. Wa idzal biharu ujirat, dan apabila lautan-lautan itu sudah dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idzal quburu bu'athirat, dan pada saat kuburan itu dibangkitkan, dihancurkan, dibalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut para ahli tafsir, khususnya tafsir Munir karangan Sayyid Wahab Al-Zuhaili ataupun misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan bahwa surah Al-Infitar ini menceritakan tentang alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah min alamatis sa'ah, sebagai membicarakan tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Padahal ketika langit sudah hancur pecah, bintang berjatuhan, lautan menyala, kuburan manusia yang dimakamkan, dikuburkan, itu semuanya dibangkitkan, dibalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya sudah terjadi hari kiamat. Tapi dijelaskan di situ termasuk min alamatis sa'ah, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Oleh karenanya para ahli tafsir, ahli tauhid mencoba untuk mengklasifikasikan min alamatis sa'at, tanda-tanda hari kiamat itu ada yang membagi dalam kismain, dalam dua bagian. Ada juga yang membagi dalam salah satu aqsam atau tiga bagian. Kalau dalam tiga bagian itu, yang pertama alamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Ada juga alamat al-wusta, tanda-tanda kiamat pertengahan. Dan yang terakhir itu alamat
As-Sa'al Kubroh, tanda-tanda kiamat besar. Ada yang meringkas bahwa tanda hari kiamat itu dalam dua bagian. Yang pertama adalah alamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua alamatul kubroh, tanda-tanda kiamat besar. Menurut As-Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia itu sebagai ciri tanda-tanda kiamat kecil. Maka di dalam hadis itu tersebar, tidak menjadi satu ketika membicarakan alamatus sa'asugra, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Jadi hadisnya itu terpisah-pisah, tidak menjadi satu ketika membicarakan tanda kiamat kecil ini. Yang kemudian ada ya banyak ulama secara khusus menghimpun kumpulan-kumpulan hadis yang dikaitkan dengan Al-Qur'anul Karim. Ada juga yang mencoba untuk mengaitkan dengan peristiwa modern yang terjadi saat sekarang ini, ya, dikumpulkan dalam satu buku. Maka buku tersebut itu diberi judul dengan misalnya Ahwalu Yaumil Qiyamah, huru-hara hari kiamat. Di dalamnya dibahas tentang tanda-tanda kiamat kecil, tengah, dan besar. Jadi di dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim ataupun Kutubus Sittah itu memang tidak dibahas secara beruntun tentang tanda-tanda kiamat kecil dan juga besar. Maka ulama itu menghimpun, mengumpulkan, menyatukan, menyelaraskan mana saja yang akan terjadi urutannya, dari nomor satu tanda kiamat kecil, begitu juga tanda kiamat besar nomor satu itu apa, sehingga kita memahaminya. Nah, terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil ini, hadis populer kama rawahu syaikhan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Amiril Mukminin, dari sahabat Amiril Mukminin Al Khalifah Atsaniyah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada seorang pemuda, padahal pemuda ini adalah malaikat yang menyerupai pemuda, karena memang malaikat itu kan, meskipun di dalam ilmu tauhid dijelaskan laisa zakaron wala unsa, bukan laki, bukan perempuan, tapi juga bukan bencong, kan gitu. Tapi menyerupai pemuda yang sangat tampan, bersih, menggunakan pakaian yang sangat putih, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arkanul iman, arkanul Islam, begitu juga tentang al-ihsan. Jadi rangkaiannya itu adalah Islam, Islam, iman, ihsan. Yang kemudian hadis itu ditutup tentang sualul malik, pertanyaan malaikat itu, malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi menjawab as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Mungkin yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjelaskan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan lambang-lambang ataupun isyarat-isyarat akan terjadinya hari kiamat itu, antara lain adalah antalidal amatu rabbataha,
bahwasanya budak melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di sebagai tanda-tanda kiamat kecil itu akan banyak orang-orang yang dahulunya kita anggap remeh-temeh dari segi ekonomi, kemudian nanti dia akan menjadi orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang berkecukupan, bahkan bisa lebih. Dan juga wa antaral hufata umratan, kamu lihat orang-orang yang dulunya tidak menggunakan alas kaki, semuanya memakai sepatu. Maksudnya banyak orang-orang yang makmur ketika memasuki hari kiamat. Dalam hadis lain juga banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian tentang tanda-tanda hari kiamat. Dari mulai tersebarnya minuman keras, yang amanah menjadi dianggap khianat, yang khianat dianggap apa? Beramanah. Yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap apa? Jujur. Dan banyak pembelanya, terutama yang memiliki kedustaan ataupun kebohongan, dan mati-matian banyak yang membelanya. Munculnya perzinahan di mana-mana. Perzinahan tradisional maupun perzinahan dalam bentuk modern. Ternyata wanita-wanita ya berzina itu kadang sudah masuk ke dalam kamar kita. Karena di dalam HP. Ya kan? Insyaallah, jadi lebih dahsyat. Dan itulah sebagai tanda hari kiamat nanti akan merebaknya tulisan-tulisan ataupun pulpen-pulpen yang digerakkan oleh manusia. Dan ini sudah memasuki era 5.0, era digital, di mana manusia tidak lagi perlu menggunakan tangan menulis. Semakin banyak tulisan-tulisan, kita bisa bayangkan bagaimana di Google itu seluruh umat manusia dari A sampai Z itu memasukkan seluruh tulisannya begitu lengkap. Itu Google nggak sekolah, dia hanya mesin, ya. Kadang-kadang Google itu jadi kiai, kadang-kadang jadi setan. Ente tanya apa juga dia pasti jawab. Nanya tentang kebaikan, dijawab sama dia. Nanya keburukan, dijawab. Minta video yang baik-baik, dikasih sama dia. Minta video yang jelek-jelek, dikasih sama si Google ini. Yang namanya mesin. Tapi yang kita pikirkan bagaimana Rasulullah SAW telah memprediksikan bahwa tanda hari kiamat itu akan merebaknya tulisan-tulisan yang kita tidak duga pada saat ini, Pak. Di mana pulpen lagi sudah kurang berlaku, buku-buku klasik itu tidak lagi berlaku, semuanya kembali ke handphone. Dulu mahasiswa semuanya senang membaca buku, membeli buku, nongkrongnya di perpustakaan, nongkrongnya di Pasar Senen, di Wali Songo, di Gramedia di Senen, nongkrong semuanya membaca buku. Sekarang Senen itu sudah sepi, Pak. Kemana semuanya? Semuanya pada menyemut menjadi ciput-ciput di dalam kamar, memegang handphone. Semua buku bisa diunduh, bisa didownload. Dulu santri-santri itu kalau enggak megang kitab itu kayaknya agak abdol banget. Kalau enggak beli kitab itu enggak abdol banget. Sekarang santri dan mahasiswa tidak lagi perlu membeli buku yang baik bahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab. Semuanya bisa didownload.
dari mulai kitab akidah, tauhid, fikih, tafsir, ilmu waris, segala macam, semuanya tentang bahasa apapun itu semua tinggal di download. Tafsir yang harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta udah enggak perlu beli. Ente tinggal download aja di situ. Semuanya, Pak. Dalam handphone itu bisa ada 3 juta buku, 3 juta kitab, ditenteng-tenteng, dibopong-bopong. Enggak perlu lagi dimasukkan di dalam lemari, dimentereng-menterengin. Tidak perlu lagi. Jadi seakan-akan manusia itu semuanya hidup serba mesin. Kita mau makan, mau minum, ya kan? Gak perlu kita masuk ke dapur, mau bikin, mau beli bakso, gak perlu kita cari-cari keluar, tinggal pesen aja. Ini memang udah sesuai dengan prediksi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nanti, ya, banyaknya jutaan tulisan-tulisan yang dibuat oleh manusia dalam cepat seketika seperti mesin Google, ya kan, dan juga aplikasi-aplikasi urusan makan, urusan minum, sampai kita mau nyukur aja kita bisa panggil tukang cukur, mau bersihin rumah malas tinggal panggil. Ini memang sudah prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemajuan teknologi ini mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Oleh karenanya dalam hadis katakan sebagai tanda hari kiamat itu adalah taqarrubuz zaman wal makan, semakin mendekatnya satu tempat dari tempat yang lain, saking semakin mendekatnya dari satu waktu ke waktu, artinya waktu semakin singkat. Maka dunia itu dalam genggaman kita. Dunia itu tidak lagi yang jumlahnya sampai 50 negara, kita tidak melihat lagi besar. Dia hanya seperti kampung-kampung kecil yang kita bisa saksikan melalui YouTube ataupun live langsung. Begitu juga waktu begitu cepat, dan itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanda hari kiamat itu terjadinya taqarrubuz zaman, semakin dekatnya waktu, Pak. Kita dulu nunggu puasa itu kayak apa lamanya, ya kan? Sekarang mau besok kita Maret aja udah pertengahan, insya Allah sudah siap memulai apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita panjang, amin, sehat walafiat, sehingga kita bisa ibadah, rezeki luas, biar bisa bersedekah. Tahu-tahu sudah puasa lagi, Pak. Dalam hadis itu dijelaskan satu tahun as-sanah kasyahr, satu tahun seperti satu bulan. As-syahru kal usbu, satu bulan seperti satu minggu. Al-usbu kal yaum, satu minggu itu seperti satu hari. Al-yaum kas-sa'ah, satu hari itu seperti satu jam. As-sa'ah kadikoh, satu jam itu seperti satu menit. Berarti berkurangnya keberkahan dalam waktu. Maka berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil sudah begitu kita lihat di depan mata, termasuk yang sekarang lagi tren, ketika Mekah khususnya sampai ada informasi tersebut tentang kota Mekah yang menghijau setelah diguyur hujan dengan banjir yang dahsyat sekali seperti banjir di daerah Indonesia. Dan salah satu televisi swasta pun
mencoba menganalisis ataupun menjelaskan dengan memanggil seorang ustaz, fenomena apa ini? Mekah yang tandus, Arafah itu tandus, sekarang menghijau rumput. Jadi bukan seperti Mekah lagi, ya kan? Kambing-kambing dahulu makannya roti, kecuali kambing di Indonesia makanannya sampah, plastik, ya enggak? Sapi aja bukan dilepas di sawah ataupun di lapangan yang ada rumput, tapi sudah kagak ada sawah merumput, dilepasnya di sonono, di mana? Di tempat pembuangan sampah. Ya yang dimakan itu kan zat-zat racun ataupun zat kimia. Maka bila membahayakan enggak boleh dimakan. Apalagi kalau secara medis itu ada terkontaminasi dengan racun atau tercampur dengan racun. Bahkan Imam Maliki saja mengharamkan makan al-jalalah. Al-jalalah itu artinya binatang-binatang yang halal dimakan, tapi tiap harinya makan kotoran. Itu Imam Maliki mengharamkan. Kenapa? Ini berbicara tentang medis ataupun kesehatan. Kalau Imam Syafi'i silahkan makan, itu lele ente kasih. Tiap hari kasih kotoran binatang, kambing atau apa, silahkan makan. Tapi dengan catatan, dengan caranya begini kata Imam Syafi'i. Ente inapkan dulu itu binatang, itu ikan yang makan kotoran apapun, ataupun ayam yang ente kasih makanan apapun, inapkan dulu. Kosongkan perutnya, kasih makanan yang sehat, yang bagus, satu minggu kemudian baru diapain? Baru dikonsumsi. Tapi tanah Mekah, Arafah itu sudah menghijau. Kambing tidak lagi makan apa? Roti, tapi makanannya rumput. Pada cepat gemuk, senang banget dia. Itu Arab Saudi. Peternaknya kan itu, pengembalanya itu bukan orang Arab Saudi, Pak. Karena mereka negara kaya. Miara kambing, tapi yang ngangon bukan orang Arab Saudi. Yang ngangon tuh orang Bangladesh, orang Sudan. Lah rumputnya ngambil di mana? Belinya di mana? Rumputnya itu dia impor. Rumput aja impor, Pak. Impor dari negara tetangga, dari Sudan. Khususnya Sudan Selatan, karena Sudan Selatan itu subur. Itu belinya sampai impor rumput buat makan apa? Kambing, coba. Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan taqumas saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Kata Nabi, kagak bakalan terjadi hari kiamat hatta ta'ud biladul arabiyah, sampai negara-negara Arab gitu. Murawwajan anharo, mengalirnya yang namanya sungai-sungai. Ini hadis loh. Dan ini terbukti. Banyaknya sungai-sungai yang muncul, yang mengaliri kota Mekah, kota Madinah. Mungkin orang tua kita yang lahirnya duluan, yang usianya mungkin 70-75, yang ingatannya masih bagus, ya kan? Bagaimana Mekah itu bisa banjir bandang seperti itu? Airnya itu dari mana, Pak? Kalau banjir bandang berada di negara Indonesia, karena memang banjir bandang itu biasanya di atas itu ada dataran tinggi, ada bukit. Karena bukit itu di atasnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan air yang tertampung di atas bukit, karena pohon-pohon itu sudah ditebangi oleh warga sekitar,
diganti dengan menanam pohon-pohon kebutuhan sehari-hari ataupun sayur-mayur, maka tidak kuat lagi tuh bukit menyangga. Ketika hujan menyerap di atas bukit itu, air tidak kuat. Dan ternyata memang masih menyimpan air. Terjadilah yang namanya longsor dan juga banjir bandang yang meluluh lantahkan masyarakat sekitar. Tapi bagaimana kita bisa berpikir? Padang pasir itu ternyata bukan hanya banjir bandang air, tapi banjir bandang pasir. Pasir itu ngalir dahsyat seperti apa? Air. Subhanallah. Termasuk banjir bandang air. Maka bila orang mengkhawatirkan peristiwa-peristiwa ataupun fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwasanya banyak bangunan-bangunan tinggi, orang akan semakin makmur, semakin jaya, berlomba-lomba, bermegah-megahan membangun masjid, tapi tujuannya untuk pamer, li ajlil mubahah, itu sebagai tanda-tanda apa? Hari kiamat. Membangun masjid begitu indah, tapi di dalamnya enggak ada apa? Kegiatan ibadah. Dan itu terbukti sekarang, mau masjid model apa? Ya kan? Mewah-mewah di Indonesia ini. Apalagi yang baru dibangun oleh MBZ. Ya kan? Di daerah mana itu? Di Solo kan? Indah. Maka Masjidil Haram semakin indah memang. Tapi itu Ka'bah sudah mulai tertutup dengan gedung-gedung yang terus menjulang apa? Tinggi. Sehingga jam terbesar, ya, yang dikatakan jam terbesar di dunia itu nyaris menutupi Ka'bah. Sebagai tanda hari kiamat itu bahwasanya tidak ada lagi bayangan Ka'bah. Sampai puncaknya nanti ada orang yang rambutnya keriting, badannya kecil, warna kulitnya hitam, di akhir zaman nanti dia datang membawa kapak lalu menghancurkan Ka'bah itu sendiri, dan tidak ada orang yang akan bisa melarangnya, dan itu sebagai puncak. Maka tanda-tanda kiamat kecil itu yang sudah memang terjadi sejak dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ini terus bermunculan, itu bukan hal yang kita takutkan, karena memang sudah terjadi. Yang perlu kita takutkan adalah ketika kita menghadapi yang namanya kiamat kecil yang menimpa diri kita. Itu yang diingatkan oleh seorang ulama besar di Mesir, namanya Al-Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa min alamati yaumil kiamah ya huwa al-maut indal muslim, yaitu kematian. Jadi ketika kita menghadapi kiamat yang sesungguhnya, kiamat kecil yang sesungguhnya itu bukan hanya peristiwa-peristiwa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kiamat kecil yang ada di depan mata kita, yaitu al-maut, kematian. Dan kematian yang terindah, yang tidak ada duanya, adalah al-mautu ala husnil khatimah, seperti guru kita Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Al-Ustaz Ahmad Fauzi, Masya Allah, Rahimahullah Ta'ala, Wa Ghafaralah, Wa Ja'alallah Ta'ala, Qabrah Raudhah Min Riyadil Jinan, Wa Taqabbalallah Ta'ala, Sawaba Amali, meninggal di hari Jumat, hari yang indah, Masya Allah. Dan kita tidak bisa memilih
kematian itu hari yang kita inginkan. Dan ketika seorang muslim yang kita anggap saleh, kita anggap baik lahiriahnya, meninggal pada hari Jumat, itu sudah menjadi bekal keindahan perjalanan dia menuju yang namanya kuburan. Wa idzal quburu bu'thirat. Sebagai orang yang beriman meyakini yang namanya al-kubur, alam kubur. Dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk ke alam barzah atau alam kubur, dari alam kubur dibangkitkan lagi nanti yang namanya alam akhirat ataupun alamul hisab. Kita memasuki fase alam yang kedua ini. Masuki fase yang ketiga itu yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua meninggal hari Jumat, malam Jumat, masya Allah, nggak perlu lagi bikin undangan. Didatangkan ke masjid, disolatin ratusan orang. Kebetulan memang aktivis masjid ataupun aktivis musholah, rajin ngaji, emang ngaji kita ini semua niatnya ngaji. Siapa orang yang menuntut ilmu kemudian dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Makanya niatin kita ini santri semuanya termasuk saya. Agar kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan menuntut ilmu. Bismillah. Menuntut ilmu enggak perlu kita nongkrong di pesantren. Karena itu urusan anak-anak remaja, anak-anak kita. Kalau orang tua nuntut ilmu, makanya nuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dia begini, niatkan. Dalam salah satu hadis dijelaskan, ada salah seorang sahabat ingin mati syahid, enggak mati-mati. Padahal perang ikut terus, kagak pernah mati. Dia pengen buat apa? Mati. Tapi meninggalnya di atas kasur. Nangis dia. Tapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa sahabat kita ini walaupun mati di atas kasur, tapi karena niat dan doanya ingin mati syahid, meskipun mati di atas apa? Kasur, dia mati syahid. Makanya kita selalu tiap hari itu berdoa, bukan hanya husnul khatimah itu memang nomor wahid, tapi matikan kita ala mautis syuhada, matinya orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Masya Allah. Kalau keluarganya pada sedih, ya kan, sedihnya itu semoga bukan ketika kehilangan orangnya ya, orang tuanya atau abangnya atau saudara yang meninggal di hari yang baik. Tapi nangisnya itu bisa enggak kita ini meninggalnya seperti almarhum, meninggal di hari yang baik. Kita saksikan ada orang yang meninggal itu bisa lancar tanpa diajarkan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayaknya kita baca ratibul haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu permohonan kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi di ayat selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Banyak manusia yang tertipu, yang lupa daratan. Bukan hanya lupa daratan, lupa lautan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kepada kita, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah sudah ciptakan tubuh kita yang sangat sempurna ini. Masya Allah, diberikan akal yang sempurna. Tapi ada orang-orang yang kata Allah itu kagak percaya sama tanda-tanda hari kiamat. Coba lihat komennya, Pak. Komen di video-video itu. Banyak orang yang gak percaya sama tanda hari kiamat. Misalnya ketika Mekah menghijau, itu fenomena alam saja, jangan ente kait-kaitkan dengan apa? Dengan kiamat, dengan tanda kiamat. Padahal Nabi sudah bilang begitu. Teksnya itu jelas seperti itu. Bahwa
tidak akan terjadi hari kiamat kecuali negara Arab itu ataupun negara Timur Tengah, ya, khususnya Mekah ini akan apa? Menghijau, mengalirnya air-air dari sungai, dan sungai itu banyak yang hidup kembali. Setelah saya baca penjelasan hadis ini ataupun syarahnya, ternyata memang negara Arab di zaman dahulu kala itu adalah negara yang apa? Subur dulunya, dan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang enggak percaya itu. Nah, kata Al-Imam Wahba Al-Zuhaili dan juga kata Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk orang yang mendustakan yang namanya hari kiamat. Karena Allah katakan kalla bal tukadzibuna biddin, termasuk orang yang mendustakan adanya alam kubur, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, itu adalah orang yang tidak mau memperbaiki dirinya dengan taubat dan juga amal soleh. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Karena memang manusia semuanya dilahirkan dari mulai balig dicatat semuanya kebaikan kita dan keburukan kita oleh malaikat ini. Menurut Imam Sufyan As-Suri di dalam Tafsir Munir itu dijelaskan bagaimana bisa malaikat itu tahu dia ini berbuat baik dicatat, dia ini berbuat jahat diapain? Dicatat. Itu menurut Imam Sufyan As-Suri menjelaskan tentang ayat ini bahwa ketika manusia ingin berbuat baik itu keluar dari tubuhnya harum semerbak. Maka niat baik, pengen ngaji, pengen tahajud, baru nyampe di pengen aja kita sudah dapat apa? Pahala, Pak. Baru nyampe di pengen sedekah, pengen ini, pengen doang, baru pengen aja kita udah dapat pahala satu kebaikan. Kalau dilakukan bisa menjadi 10 kebajikan. Baru nyampe pengen. Tapi kalau misalnya kita pengen kejahatan, baru pengen doang, nafsu banget pokoknya pengen buat ini harus gua kerjain, tapi kagak apa? Enggak kesampaian. Kagak dicatat kebaikannya. Keburukannya justru dicatat karena dia mampu menahan apanya? Nafsunya, menahan dirinya. Maka sekali Bapak Ibu sekalian, di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang baik pasti dia meninggal dalam keadaan baik. Orang-orang jahat pasti meninggal dalam keadaan jahat. Makanya orang-orang tua kita dari dulu kalau sebelum tidur itu pada baca surah Al-Mulk. Kalau orang kampung kita baca surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuman 2 lembar setengah, 1, 2 lembar setengah. Itu satu surat dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai surah Al-Waqiah, bukan Al-Waqiah. Kalau Al-Waqiah bagus kita baca habis salat duha sama habis asar. Itu mancing rejeki pakai surat. Pancing lagi pakai sedekah. Pancing lagi pakai doa. Biar rejekinya berkah, bukan rejekinya banyak. Banyak belum tentu apa? Kita pengennya ya Allah banyakin harta saya. Kagak banyak-banyak dia berdoa, ya Allah banyakin harta saya. Berdoa dia dari muda sampai umur 80 begitu-gitu juga. Minta banyak mulu. Padahal banyak dan sedikitnya itu dilihat dari keberkahannya. Kan begitu ya? Ada orang sederhana tapi hidupnya cukup. Mau beli mobil cukup,
mau bikin kontrakan, mau berangkat umroh, cukup. Tapi dia hidup biasa aja, Pak. Tapi ada orang bermewah-mewah, mobilnya bagus, kontrakannya bagus, haji kagak, umroh, sedekah kagak pernah kelihatan namanya. Ada gak yang begitu? Berarti yang kita cari itu keberkahan, bukan banyaknya. Ya Allah, panjangin umur saya. Mau berapa ente maunya? Mau 100? Disumpahin anak mulu. Tuh. Birru abakum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kepada orang tua, maka anakmu akan bakti. Kalau kita sering nyumpain orang tua, aki-aki lama banget matinya, nenek-nenek lama banget matinya, nanti pas kita udah tua, tuh anak kita begitu juga sama. Dengar, mati aki-aki lama banget katanya. Udah bandanya kagak. Bandanya gak ada disebut. Iya gak? Bandanya kagak, matinya lama katanya. Kan ngurusin pakai duit katanya, kan begitu. Dia dengar, dia ingat. Iya, gua juga dulu begitu ngomong bapak gua. Maka hadirin sekalian, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan harta kita, keluarga kita, anak cucu kita, salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.